Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William. Nah, di video kali ini seperti yang bisa dilihat, ini kemarin saya dapat Hakotora Christmas yang chase warna kuning gold ya. Jadi saya masih penasaran sama yang reguler ya. Yang reguler itu warna merah sih. Pengen saya buka lagi, tapi ya mana tahu kita beruntung lagi dapat chase yang warna hijau. Ini ya detailnya harusnya sama semua sih, dari pohon natalnya, figurnya, sama detail mobilnya ya. Paling beda varian warna doang. Tapi ya tetap aja sih saya penasaran. Ya, langsung kita buka aja. Yuk. Ya, nih langsung kita buka aja. Ya, udah sobek. Sobek ini ya, kita bukanya. Ya inilah, jadi segel Inno seperti begini. Jadi lebih susah di ini ya, di rekayasa atau di resil lagi. Kalau di resil lagi kan kelihatan sih dari segel Inno models ini. Ini kita keluarin. Oke, nih dapat chase apa reguler ya. Ini kalau detail kotaknya semua sama ya, kita cuma nyari varian warna sih. Ini belum kelihatan. Nah, kita dapat yang reguler nih. Jadi saya penasaran sama yang reguler nih, yang warna merah. Jadi ini kotaknya semua sama, ini ya yang versi regulernya. Dia dusnya semua sama, cuman dia bedanya warna merah doang. Jadi ya kita belum nemu yang hijau ya, soalnya ya posisinya random sih, nggak kayak brand sebelah ya, nggak usah disebut lagi lah. Brand sebelah itu chase nya ya posisinya udah di spill, yang kalau yang Inno kan nggak ini ya, nggak di spill. Jadi ya kita nggak tahu posisi chase nya di mana. Kalau detail figurnya sendiri semua sama ya, cuman beda warna doang. Dari ini lekukan cetakannya semua sama sih. Ini juga pohonnya nih, ini pohonnya juga sama ya. Dan ini yang varian regulernya warna merah, tapi velgnya dia warna hitam ya. Kalau detailnya semua sama aja sih, dari tampu-tampunya, lampu depannya, nih detailnya semua sama. Jadi ya ini nggak saya buka dari base lagi ya, dilihat dari luar aja sama semua sih. Ya cuman memang cuman beda varian warna lah kalau chase ya. Ini ya regulernya cakep juga sih warna merah begini. Ya lebih cocok sebenarnya chase-nya warna hijau doang ya daripada kuning, soalnya Natal kan lebih identik dengan merah, hijau dan putih ya. Tapi ya dapat chase yang gold kuning juga nggak apa-apa lah, udah cukup beruntung. Ini yang regulernya cakep juga lah. Kalau penasaran sama yang hijau, masa ya masa buka lagi sih nanti kalau dapat yang reguler lagi. Tapi ini kayaknya harus saya buka deh, takutnya ini kempis bannya. Ini kita coba buka dulu deh, kita harus longgarin sedikit. Nah kan bannya udah kempes tuh, ini harus dilonggarin nih. Tuh posisi bannya tuh udah kempes, udah rata tuh bagian bawahnya. Ya beginilah kalau beli nggak dibuka ya, kelamaan nih baru sih. Cuman mungkin dari pabrikannya kuncinya terlalu kuat ya. Jadi saran saya kalau kalian beli-beli yang model akrilikan begini ya, mending dilonggarin lah. Kalau memang nggak mau buka dari base, dilonggarin aja mobilnya, jadi biar bannya nggak terlalu kempes jadinya. Ya itu aja deh untuk video kali ini. Makasih buat yang sudah nonton, jangan lupa di subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.